Engkau laksana bulan. Itu puji pada Nabi, bukan puji pada oleh. Puji pada Nabi. Nabi itu Allah Ta'ala dikemukan seperti ibu. Okey. Sampai masa lagi 2 bulan Aminah nak bersalin, lagi 2 bulan ni terjadi suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa gerombolan tentera bergajah dan meruntuhkan dipimpin oleh seorang yang bernama jadi mereka masuk, mereka nak masuk ke pertemuan untuk Kaabah. Dalam perjalanan mereka berlawan 200 ekor bul kepunyaan Abdul Muttalib. Tuan yang dapat tahu, jumpa dengan Abraha di kemah dia. Abdul Muttalib minta Abraha kembalikan balik buta 200 ekor. Abraha pun hebat. Yang kamu minta penuh 200 ekor kamu ni yang siapa? Itu Kaabah yang kami nak ubah tu kamu ni. Tak kisah tak? Kata Abdul Tarif, Tuan, 200 ekor unta ni tuannya saya. Kaabah itu ada tuannya nanti yang akan melihat dia. Jadi saya tak perlu risau apa-apa, saya nak unta saya sekarang. Jadi Abraha pun perintahkan pulang balik unta 200 ekor. Apabila masuk tentera pergajah ni ke perkarangan Masjidil Haram, dia kata Kaabah, ni orang Mekah sudah lagi dah nak sembunyi lah. Daripada batu-batu siji. Bila kena macam dalam film Alibaba Buddha ada singam air panas mati. Jadilah tentera perang itu macam daun-daun yang dimakan. Mari sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW lahir pada tahun Tahun Gajah. Sampai masa nak bersalin. Dah sampai masa nak bersalin dah. Kalau mamak kamu ke masuk hospital, dia masukkan ke bilik bersalin. Doktor Raju tengok, Doktor Acong tengok, Doktor Sing tengok, mak kamu bersalin. Sedihnya bapak kamu, mamak kamu tengok, dia tengok apa. Itulah tak istimewanya kita. Istimewanya Nabi SAW bila Nabi nak dilahirkan, Allah Ta'ala kirim 2 orang perempuan yang soleh. Yang pertamanya Asiyah. Siapa? Asiyah. Siapa Asiyah ni? Isteri Fir. Walaupun Fir'aun itu jahat, tapi isterinya beriman. Maka Allah Ta'ala kirim Asiyah. Yang keduanya, perempuan yang kedua ialah Siti Maryam. Siti apa? Maryam. Siapa Siti Maryam? Bunda Nabi Nabi Isa. Untuk jadi takbidan kepada Aminah. Maka sampai masa ya, Nabi nak dilahirkan. Kemudian pada pagi 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dia dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Nabi, bila Nabi dilahirkan ada 3 benda yang istimewa. Pertamanya,
Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat. Dah berkhatat, bersunat. Siapa sini dah bersunat? Angkat tangan. Baik. Siapa yang belum sunat? Angkat tangan. Ingat pula. Okey, daripada yang ramai, siapa yang takut bersunat? Angkat tangan. La ilaha illallah. Kau tak bersunat, Allah tak takut. Ha? Alam, kita semua dia. Ya. Sekejap dia. Tapi Nabi dilahirkan, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua. Yang ketiga, bila Nabi diletakkan muka menghadap ke atas, muka Nabi bercahaya. Tak payah pakai lampu elektrik sampai satewat saya. Muka Nabi itu pun sudah bercahaya. Istimewanya Nabi. Kemudian bila aku tadi dapat tahu, aku tadi bagi nama kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi nama Nabi Ahmad. Ahmad ya Habibi ya Habibi. Bila pun Nabi Muhammad dan nama Nabi Ahmad. Ada lagi nama Nabi. Saya tahu. Yang pertama yang kedua nama Nabi ketiga ialah Toha. Yang keempat nama Nabi ya Yasin. Salatullah. Ibarat dia Abu Talib pas dengan Nabi
cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam.